Dalam kitab ini, pada masa itu kerajaan Banjar, menurut riwayat kehidupan di zaman itu adalah raja-raja Banjar masih banyak menganut agama Hindu, dan peralihan agama Hindu ke Islam itu pada masa pemerintahan Pangeran Suryanata. Kalau di Jawa, perubahan Hindu ke Islam itu di zaman Syarif Hidayatullah. Itu di Jawa. Kalau kita di sini, zaman Suryanata. Maka raja yang pertama 1438 sampai 1460 Masehi Raja Banjar Pangeran Suryanata ialah suami putri Junjung Bui. Bini Sidin itu putri Junjung Bui, bini Sidin 400 runtai, bini Sidin juga. Lamun dak dapat lan Suryanata Sidin masih hidup sampai kau ini. Masuknya Islam, lalu Sidin buka ke pematun. Bahaluat di pematun masuk ke alam jin, jadi dua dimensi Sidin itu bisa masuk ke alam kita jadi manusia, bisa makan, masuk ke alam Sidin pematun jadi jin. Tapi manusia ini kekuasaan Allah. Tahun 1901 almarhum Dato Haji Muhammad Apip bahaluat di pematun, lalu dimasukkan Sidin ke agama Islam. Aliran Sidin pada waktu itu Islamnya Wahdatul Wujud. Sudah beberapa zaman lalu umpat kepada syariat kita, syariat nang ada sebagaimana diajarkan oleh Dato Kalampayan, syariat tarekat dan hakikat sama pikih Sidin made urang kita, mazhabnya pun Syafi'i.